Dulu awalnya startnya adalah saya lulus kuliah dari Australia, dari Curtin University di Perth di Western Australia, pulang ke Bandung. Saya orang Bandung, saya tinggal di Bandung sebentar, kerja di Bandung, kerja di bank asing, waktu itu di Jalan Asia Afrika. Kemudian menikah dengan Doni Hanato. Kerja di Jakarta, jadi kemudian setelah menikah saya pindah ke Jakarta, kerja di advertising agency. Sesudah ini, untuk perempuan-perempuan yang belum menikah ya, sebelum menikah tanya dulu sama calon suaminya, boleh kerja apa enggak setelah menikah. Karena saya waktu itu selama pacaran tuh gak pernah ada diskusi, jadilah ibu rumah tangga, gak pernah. Tapi begitu hamil, dia bilang, kamu diam di rumah. Kemudian saya berhenti bekerja, diam di rumah, dan saya mengalami periode jadi ibu rumah tangga. Waktu itu ketika jadi ibu rumah tangga mulai ngitung-ngitung keuangan keluarga. Saldo rekening waktu itu adalah Rp119.200. Tahun berapa itu, Pak? Itu 2001. 2001. Padahal dua-duanya ceritanya lulusan luar negeri ya. Pekerjaannya bagus. Suami saya waktu itu di bank asing, saya di advertasi agency. Tapi kita gak punya uang karena waktu itu dua-duanya kalau saya princess ya, jadi waktu itu gak bisa makan di pinggir jalan ya. Karena harus di mall ya. Baju harus bermerek, kemudian harus luar negeri, walaupun namanya cuma Singapura ya, hina banget. Jadi waktu itu menyadarinya agak terlambat, punya anak pertama baru sadar bahwa kita gak punya uang sama sekali. Waktu punya anak pertama tahun 2002, ya jadi udah agak tua ya umurnya. Anak saya udah besar, udah 10 tahun. Waktu itu baru berpikir gimana caranya mau sekolahin anak. Saya dapat sekolah ke luar negeri, saya ke Australia, adik saya lebih jauh ke Prancis karena dia keterima di ITB, jadi dia boleh S2-nya lebih jauh. Saya nggak boleh jauh-jauh. Saya nanya sama ayah saya yang waktu itu kerja di kampung halamannya, Mas ini ya, di Sorowako di Sulawesi Selatan. Saya tanya sama bapak saya dulu kerja di Sorowako di Sulawesi Selatan, terus saya tanya, gimana caranya papa bisa sekolahin dua anak ke luar negeri? Jawabannya, aku nabung 90% dari penghasilan. Wow. Di sini ada yang bersedia nabung 90% dari penghasilan? Kayaknya kebalikan sih, Mbak. Kebalik malah. Sorowako itu dari Makassar naik bis 14 jam. Iya. Masuk hutan, segitu jauhnya. Jadi waktu zaman kita kecil dulu kalau mau boros pun ya beli apa? Beli pepaya gitu, enggak ada. Enggak ada toko di sana, jadi enggak bisa boros. Tapi setelah dilihat-lihat, ternyata cara mengelola orang tua saya dengan cara saya mengelola uang beda sekali. Jadi setelah punya anak pertama baru berpikir, oh saya harus melakukan perubahan dengan cara mengelola. Disitulah saya mulai, saya pengen bikin bisnis merencanakan keuangan orang. Karena ilmu saya memang waktu kuliah itu finance. Dan waktu itu suami saya, Doni Hananto bilang, kalau mau bikin ini, gak boleh otodidak. Ini ilmunya ada yang khusus, jadi kuliah lagi deh. Maka saya kemudian S2 di Jakarta. Sesudah itu semua kursus perencana keuangan saya ikut supaya tahu ilmunya seperti apa. Nah si bisnis ini mulainya itu dengan modal nol. Modalnya nol. Jadi kalau di sini ada yang mau mulai bisnis apa ya? Kalau masih bertanya orang lain yang harus menyimapi, menurut saya nggak akan pernah jadi bisnisnya. Idenya harus dari kita dulu. Jadi kalau bikin bisnis buat saya, sebelum masuk ke uang, nanti kan kita topiknya tentang uang ya. Sebelum masuk ke uang, ada tiga. Apa, siapa, bagaimana. Karena nanti nyawa bisnisnya ditentukan sama penjualan. Jadi apa itu apa yang mau dijual, siapa itu siapa yang bersedia bayar, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengoperasikan bisnisnya. Kebayang nggak? Mau bikin bisnis mie kocok? Udah tahu mie kocoknya kayak apa? Enggak. Jadi yang mau dijual apa? Adalah pokoknya mie kocok enak. Hayal berarti. Mau jual mie kocok dalam hayal? Enggak kan? Harus jelas mie kocoknya kayak apa. Siapa yang mau beli? Tester nih ke teman-teman. Enak nggak enak nggak? Enak, pertanyaannya mau beli nggak? Temen yang bilang enak sama temen yang mau beli itu beda loh. Jadi yang pertama saya lakukan adalah belajar apa itu perencana keuangan. Habis itu saya tawarin ke 100 orang. Zaman dulu pakai SMS ya. Jadi suka ada yang terima kan SMS KTA. Masih banyak SMS, spamming ya sekarang ya. Nah saya spam dulu ya. 100 SMS saya kirim. Dan dari 100 itu yang jawab cuma 4. Itu teman semua Pak yang dikirim? Itu teman dan saudara, jadi sesudah itu gak ada yang ngajak ngomong saya 3 bulan. 100 yang saya kirim dan pitchingnya keren banget. Gue mau jadi perencana keuangan, tuh mau jadi klien gue enggak? Menurut lo siapa yang mana ya? Jadi dari 100, 4 menjawab, yang 3 ngetawain. Satu orang bilang gini, Queen kita ketemu yuk, satu mau jadi korban. Kayak cuma cobaan ceritanya. Kita ajak ketemu, terus gue presentasi nih ya, presentasi. Terus dia bilang gini, udahlah lo
lo masa presentasi, gue udah tahu lo bisa apa aja, langsung bikin aja plannya. Kenapa lo mau? Gue belum cerita. Gue udah tahu modalin. Jadi orang ini adalah temen gue dari kuliah, dari year 12, dari SMA kelas 3 waktu di Australia. Namanya Arif Winarto, dia bersedia disebut namanya sebagai klien A001. Jadi dia pokoknya sistem numerical tentang klien, lo mau ganti kayak apa, yang penting nomor gue tetap A001 gitu. Arif Winarto ini basisnya band 10 to 5. Jadi waktu itu Tentuvan baru naik daun dan sekarang Arif punya bisnis. Jadi hubungannya cukup panjang dengan Arif. Waktu itu pertanyaan gue adalah kenapa orang ini bersedia jadi klien gue. Dan ternyata akhirnya yang paling jelas adalah dia percaya pada kredibilitas saya. Saya tuh bisa ngapain sih, dia tahu. Akhirnya ya udah, berarti jualan pertama harus sama orang-orang yang terdekat dulu yang tahu kredibilitas kita. Iya. Maka 13 klien pertama saya adalah sepupu semua. Kemudian saya kehabisan sepupu yang bisa saya datangi. Kan udah kaya MLM ya. Mau jadi kaya? Mau tahu apa yang bisa dilakukan dengan uang Anda? Anda pasti bisa gitu kan deh. Udah dipusuhin sama sepupu yang banyak ya. Akhirnya dari 13 klien ini kita cari persamaannya apa. Ini tipikal ya anak Jakarta yang sana gitu yang banyak singkongnya. Ini tipikal anak Jakarta yang kan saya anak Jakarta, anak Bandung, berkhianat ya. Tipikalnya 13 klien pertama ini semuanya lulusan luar negeri, semuanya kerja di perusahaan asing, semuanya penghasilannya di atas 10 juta, semuanya gak punya uang, semuanya tukang nongkrong di Starbucks, semuanya kalau liburan Singapura, dan semuanya waktu itu dengerin radio Harto FM. Itu sebenarnya tipikal freelancer Bandung. Cuma sekarang ya. Sebenarnya sekarang kayak gitu semua. Berarti gak punya duit juga. Iya, jadi ini potensi yang gak punya duit minta ditolong. Nah, sesudah itu kita mesti jualan ke siapa? Kita mesti jualan ke orang-orang yang mirip dengan 13 klien pertama ini. Karena apanya udah bisa, udah tahu cara bikin plan, siapanya udah ada tapi kurang banyak. Bagaimana kita mengoperasikan bisnis ini? Jadi akhirnya saya datang, baik kayak ibu-ibu kerudungan ya, punya anak, datang ke Hard Rock FM yang di Jakarta itu terkenal sebagai radionya anak-anak tukang party ya. Saya datang presentasi, saya punya materi namanya Financial Clinic, saya di approve. Oke, siaran bulan depan, abis itu gue di opname 4 hari, stres. Karena waktu itu mau siaran sama Steny Agusta sama Panji Pragiwaksono yang lagi terkenal-terkenalnya. Ini gak banyak yang tahu, 4 hari saya di opname sebelum siaran sama Steny sama Panji. Itu 1 Juni 2006 dan alhamdulillah sampai hari ini Financial Clinic masih on air di Hard Rock FM Jakarta. Dan itu asisannya main letusnya Camp Financial dikenal sama orang banyak di Jakarta. Itu setiap jam berapa? Itu setiap, waktu itu setiap Rabu, setiap Kamis waktu itu. Kalau sekarang di Hard Rock FM Jakarta itu setiap Rabu pagi. Sekarang di Hard Rock FM Bandung setiap Jumat pagi 2 minggu sekali. Oh. Jadi sekarang di Hard Rock FM Bandung juga udah ada. Kami baru buka kantor Bandung pertengahan tahun ini di Jalan Flores nomor 3.